sing along. Untuk mendownload video dan MP3 di YouTube, kita perlu mendownload satu aplikasi dulu, yaitu SnapTube. Tapi aplikasi ini tidak ada di Play Store. Caranya kita download aja di web. Kita masuk aja web. Chrome atau Google, apa aja bebas. Kita pilih Chrome aja. Lalu kita ketik SnapTube. Nah, seperti itu ya. Kita pilih aja yang paling atas seperti ini. Lalu kita klik versi terbaru. Lalu kita klik unduh. Kita klik download. Sedang proses mendownload ya. Oke, sudah terdownload, kita buka aja. Lalu kita pilih install. Lalu kita pilih open. Kita skip aja. Nah, di sini kita masuk YouTube aja ya. Klik aja tanda YouTube. Nah, di sini kita bisa mendownload apa aja ya. Contoh ini. Nah, ini ya. Kita klik aja videonya. Sini ada logo tanda kuning. Kita jeda dulu aja videonya biar nggak berisik. Nah, yang kuning ini kita klik aja. Lalu di sini bisa kita klik ya. Nah, di sini bisa kita pilih resolusi terkecil atau yang paling gede. Ada video, ada musik. Kita pilih video aja ya. Kita pilih yang ini aja, yang 360, yang 720 aja lah. Kita klik unduh. Klik aja mungkin nanti. Kita tunggu aja ya, sedang proses mendownload. Oke, sudah terdownload. Coba kita cek di galeri ya. Nah, kita klik aja yang SnapTube video. Nah, sudah muncul ya, kita klik. Oke. Video sudah terdownload ya. Itu cara bagaimana kalau cara mendownload MP3 sama aja seperti barusan ya. Cuman kalau MP3 ada beda sedikit ya. Kita coba aja buka aplikasinya. Kita klik YouTube aja. Kita cari dalam pencarian. Kita pilih apa aja ya, contoh anjing. Kita
download yang ini aja ya. Kita klik aja videonya. Seperti biasa ada tombol kuning. Kita jeda dulu. Kita klik aja yang tombol kuning download. Nah, di sini kita pilih aja yang musik terserah yang mau mana aja ya. Kita klik contoh yang 160K aja. Kita klik unduh. Nah, bedanya kalau download musik di sini ya ada pilihan kayak gini, kita klik aja unduh. Oke, kita klik lagi unduh. Klik aja mungkin nanti. Kita tunggu aja ya. Sedang proses mendownload. Lagi mengkonversi. Biasanya kalau download MP3 itu lebih lama dari video, soalnya ada proses konversi ya dari video ke MP3. Setelah mendownload selesai, kita coba cek di MP3 ya. Nah, sudah ada ya, sudah terdownload. Kita coba play. Jangan lupa senyum hari ini, karena saya akan sudah membuat tutorial ya. Video bagaimana membuat musik dari barang-barang yang kamu temui di alam. Nah, kita percepat coba. Kembali mengenal cinta hati. Itu cara pertama ya. Ada juga cara yang lain caranya. Kita langsung masuk YouTube aja. Nah, di sini kita cari video yang akan kita download. Contoh ini aja ya. Yang ini aja nih, yang video cemen. Oke, kita jeda aja biar gak berisik. Lalu kita klik bagi, share. Nah, di sini banyak pilihannya, kita klik aja yang SnapTube. Nah, sama prosesnya seperti tadi ya, cuman bedanya masuknya lewat SnapTube atau YouTube, terserah mana aja ya. Begitu juga dengan MP3. Oke, sekian tutorial dari saya ya. Kalau suka videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.